Nah pemirsa, setelah fungsional tol Bocimi 2 ditutup di pukul 17 ya, artinya dari pukul 7 pagi sampai dengan 17 sore, dan begitu malam hari, kini jalan raya nasional Bogor Sukabumi tepatnya di Cicuruk kembali padat dan macet ya pemirsa tuh. Kalau tadi di siang sampai sore agak lengang, kini benar-benar ramai. Dari tadi saya pantau sangat padat setelah menjelang maghrib ke malam. Karena memang fungsional dibatasi sampai pukul 17. Cukup banyak ya mobil-mobil dari Jabodetabek yang melintas tadi ke arah Sukabumi. Mungkin sebagian sudah menikmati hari libur ya di akhir pekan. Kalau seandainya tol Bocimi 2 ini dapat dipakai 24 jam, mungkin tidak akan seperti ini. Tetapi tetap kita harus menghormati aturan fungsional, karena mungkin pertimbangan lainnya ya. Namun demikian, kita tetap apresiasi yang luar biasa dengan aktifnya tol Bocimi 2 secara fungsional. Walaupun dibatasi, itu pun sudah luar biasa keren. Memang banyak sekali yang berharap tol Bocimi 2 ini diaktifkan 24 jam.